dan Pertamina udah untung dalam sejarah terbesar. Pak Wiko ada dilantik dari wakil direktur SK. Berarti saya tahu ini saatnya saya keluar ini. RUPST sudah, dan Pertamina udah untung dalam sejarah terbesar. Tahun lalu walaupun belum diaudit ya, kami diproyeksikan bisa untung 4,3 miliar dolar. Waktu kita dapat 3,8 miliar dolar udah paling besar. Yang jadi persoalan apa sekarang kalau saya tidak mundur? Saya sayang bonusnya dong. Kan BUMN ini berhak minta bonus dari keuntungan 1-1,3%. Jadi bayangin kalau dari 4,3 miliar dolar kan, maka di situ saya tahu berarti saya harus keluar. Karena satu-satu saya tidak mau keluar, saya egois, tidak mau menggunakan ganja modal. Ini memperjuangkan keadilan sosial bagi saya. Makanya saya harus keluar untuk melakukan perjuangan ini. Itu sih sebetulnya. Ya. Soal deklarasi kali ini. Ya. Saya tidak tahu itu masih, karena saya bukan menteri. Saya bukan menteri. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.